Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Yang Rizal bin Ahmad, penolong kanan kurikulum SMK Seri Serating, Marang, Terengganu. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu buku yang menarik perhatian. Buku apa? Mari kita tengok. Bukunya ini dia. Okey. Ya, ada dua jilid ya. Satu buku Ustazah Basikal Dekat ke Mekah. Okey. Yang kedua buku Ustazah Basikal Yakin Kerana Dia. Buku ini adalah sangat menarik. Okey. Sebelum itu mari saya perkenalkan diri saya. Saya seperti yang saya sebutkan tadi, Cikgu Yang Rizal bin Ahmad dari SMK Seri Serating, Marang, Terengganu. Okey. Dan saya bertugas di SMK Seri Serating. Okey, ini adalah anugerah ataupun pencapaian yang saya perolehi sepanjang saya menjadi guru . Yang ini tahun sebelum-sebelum ni yang dekat MIEE, Terengganu Teachers Advocates, Guru Edukasi MAS Terengganu, Anugerah Khas Guru Edukasi, Microsoft Innovative Educator Expert Trainer. Okay, alhamdulillah. Anugerah Pengurusan Inisiatif ICT, PSS Sekolah, PKC Marang, Anugerah Lama Wek Terbaik Daerah Marang, Anugerah Guru Penyelaras ICT Cemerlang 2015 Daerah Marang, Anugerah Pengurusan Pelaksanaan Chromebook Terbaik Sekolah Menengah Marang, Anugerah Laman Web Portal Terbaik 2015 Daerah Marang, Anugerah Kualiti Pengetua 2014, Anugerah Khas Pengetua. Okey, alhamdulillah telah saya punya pencapaian dan ini adalah sumbangan dalam bidang pendidikan, ada yang di peringkat kebangsaan dan juga ada yang di peringkat negeri dan juga daerah. Okey. Ini adalah sambungannya. Okey. Dan ini adalah penghasilan video pendidikan tahun 2020-2021 di dalam channel YouTube saya, channel Cikgu Yang Rizal di YouTube. Okey. Okey, yang ini adalah penyertaan ataupun pertandingan yang telah saya sertai di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga peringkat negeri. Okey. Ini adalah kata-kata hikmah mengenai pembacaan yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. There is more treasure in books than in all the pirates loot on Treasure Island. Okey, kata-kata oleh Walt Disney. Seterusnya, Reading Maketh a Full Man oleh Francis Bacon. Seterusnya, A Wonderful Thing About a Book in Contrast to a Computer Screen is That You Can Take It to Bed with You. Okay. Daniel J. Bostick. Seterusnya, A Library Should Be Like a Pair of Open Arms. Okay. Oleh Roger Rosenblatt. Okay. Ini adalah invoice yang saya beli ketika saya membeli buku Ustazah Basikal ni. Okey, ini adalah invoice-nya. Ini adalah receipt pembelian. Okey, dan ini adalah buku Ustazah Novel Travelogue bersiri Ustazah Basikal. Yang ini siri yang pertama, Dekat ke Mekah. Okey, siri pertama. Dan juga yang ini siri yang kedua, Yakin Kerana Dia. Okey. Dua siri. Siri yang kedua ni agak tebal sedikit berbanding dengan siri yang pertama. Siri pertama ditulis oleh Encik Ahmad. Siri yang kedua ditulis oleh Encik Ahmad dan juga ada di apa ni bab yang terakhir ditulis oleh Ustazah Nur Adilah, isteri beliau Ini adalah buku berkenaan dengan pengembaraan epik berbasikal dari Malaysia ke Makkah. Suami isteri
ustazah eh. Ha, yang itu yang specialnya. Okey. Ini adalah buku eh. Siri yang pertama, dia punya apa ni? Dia punya detailsnya ataupun dia punya perinciannya buku ni. Dan ini adalah buku Ustazah Basika siri yang kedua, yakin kerana dia abutiran yang mengenai siri yang kedua. Okey, sinopsis buku ini adalah berkenaan dengan kisah seorang ustazah bernama Ustazah Nur Adilah yang dijodohkan dengan seorang arkitek bernama Cik Ahmad Isa, Ahmad bin Isa . Dengan pilihan ibu Cik Ahmad sebagai syarat untuk menjelajah mengembara ke seluruh dunia dengan berbasikal. Ibu Cik Ahmad memberi syarat sekiranya beliau ingin menjelajah mengembara ke seluruh dunia, maka pertama sekali ibu beliau ingin melihat beliau berkahwin dulu. Itu syaratnya. Okey, jadi niat asal Ahmad untuk mengembara solo ke Eropah berubah menjadi pengembaraan honeymoon bersama dengan Ustazah Nur Adilah untuk mengenali hati budi masing-masing menuju ke Mekah sebelum mereka mengembara ke Eropah. Ustazah Adilah nekat mengikut suaminya ke Mekah dan Ahmad pula nekat meletakkan jawatan sebagai seorang arkitek keluar dari rumah sewa, menjual kereta dan memulakan pengembaraan. Maknanya mereka sangat yakin dengan apa yang mereka lakukan. Yakin dengan Tuhan, yakin dengan Allah. Selama 15 bulan mereka homeless, tidak mempunyai rumah. Mereka mengembara merentasi 14 buah negara sebelum sampai ke 13 ya, minta maaf. Merentasi 13 buah negara sebelum sampai ke Mekah. 14 tu termasuk Malaysia . Banyak perkara yang tak dijangka telah berlaku. Ustazah Adilah masuk ke ICU di Pakistan 3 hari. Kemudian Cik Ahmad menerima 5 jahitan di mata semasa di Iran . Kemudian mereka berdua ditahan tentera bersenjata selama 3 hari di Pakistan. Dan mereka juga hampir diculik di Afghanistan. Tapi kuasa Allah mengetahui segala-galanya. Dalam setiap kesusahan yang mereka hadapi, Allah hadirkan magic ataupun hikmah. Kuasa Allah SWT setiap hari kepada mereka. Sebab mereka ini setiap kali mereka keluar untuk mengembara, mereka berniat untuk berjumpa dengan orang-orang yang baik. Dan berdoa supaya mereka ni selamat. Antara magic yang Allah tunjuk adalah Ahmad dan Ustazah Adilah, walaupun mereka ini manusia biasa, mereka bukanlah ahli sukan, bukan atlet, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mampu berkayuh berbasikal dari Malaysia ke Mekah Al-Mukarramah dengan hanya berbekalkan modal RM1,900 sahaja. Semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya juga telah membuat review di blog di www.academyyoutuber.com. Seperti yang link yang saya tunjukkan ini, boleh rujuk . Dan juga saya ada buat review buku ini, saya unboxing, saya upload di YouTube. Okey. Dan ini adalah review berkenaan dengan buku Ustazah Basikal bersama-sama dengan penulis dengan pasangan ni, Ustazah Nur Adilah dan juga Cik Ahmad Nisa, pada 27 Ogos 2021 . Dan seterusnya ini adalah hasil daripada sesi live tadi, sesi siaran langsung bersama-sama dengan pasangan yang Ustazah Basikal ni. Okey, ini ya siri kedua, 3 September 2021.
bersama dengan Cik Ahmad Is Denisa dan juga Ustazah Noadila. Okey, dan ini adalah dia punya hasil daripada sesi siaran langsung tersebut. Boleh tengok di channel saya. Okey, ini adalah promo untuk buku Ustazah Basikal ni. Okey, mereka ada promo. Okey. Ini review yang pertama saya buat berkenaan dengan buku Ustazah Basikal ni pada 20 Jun 2021 di YouTube. Okey. Ini adalah fakta berkenaan dengan kembara memburu hikmah yang diceritakan di dalam buku Ustazah Basikal ni. Faktanya 14,000 km penjelajahan menggunakan dua buah basikal. Okey, sebab mereka berdua dua buah basikal, sepasang suami isteri. Okey, dan yang menariknya, isteri beliau adalah ustazah. Jarang ada ustazah yang sanggup mengembara berbasikal bersama suaminya. Okey, jadi jumlah kos pengembaraan mereka ialah RM70,000 secara anggarannya lah. Modal asal mereka adalah RM1,900 selama 15 bulan daripada 8 April 2016 hingga 7 Julai 2017 mereka mengembara. Okey. Okey, ini adalah negara-negara yang mereka jelajahi sepanjang penjelajahan dari Malaysia menuju ke Mekah. Okey. Ini adalah negara-negaranya seperti yang ditunjukkan tadi dalam peta. Ini adalah bendera negara mereka yang mereka jelajahi. Okey. Ini mereka berdua Ustazah Noor Adilah binti Muhammad Safi'i dan juga Cik Ahmad bin Muhammad Isa. Okey. Itulah basikal yang mereka gunakan untuk menjelajah daripada Malaysia ke Mekah. Okey, ini adalah buku mereka. Itu saja perkongsian berkenaan dengan buku Ustazah Basikal. Dan ingin juga saya berkongsi bahawa saya sentiasa memberi sokongan dan juga galakan aktiviti membaca di kalangan guru dan juga pelajar di sekolah. Dan saya terlibat secara langsung pada minggu pada bulan membaca bulan membaca di mana sekolah mengadakan aktiviti membaca dan saya secara langsung memberi galakan. Dan selain daripada itu, saya juga memberi galakan untuk guru-guru juga membaca kepada sesiapa yang berminat untuk membaca buku Ustazah Basikal ni. Sama ada mereka nak meminjam, saya boleh pinjamkan, ataupun kalau mereka berminat untuk membeli, mereka boleh merujuk kepada saya. Okey. Jadi saya juga memberi galakan kepada guru-guru dan juga pelajar membaca. Tak semestinya kita membaca bahan-bahan buku sahaja, tetapi kita sekarang ni ada bahan-bahan dalam bentuk digital di mana kita boleh membaca daripada perpustakaan negara Malaysia secara online, di mana saya menjadi ahli. Dan juga kita boleh juga membaca buku-buku daripada perpustakaan luar negara. Jadi kita juga boleh mendapatkan maklumat dan juga bacaan daripada internet. Jadi sekarang ni kita tidak susah untuk mendapatkan bahan bacaan. Tak semestinya kita perlu pergi ke kedai buku membeli ataupun pergi ke perpustakaan. Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.